Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu, tepatnya materi tematik, mengenal huruf wawu yang jumlahnya 37 macam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita mengenal ada 8 ada delapan macam huruf wawu, e, ada tujuh macam. Sekarang lanjutan, yakni huruf wawu yang ke 8 Kita buka dulu tampilan berikutnya. Huruf wawu yang ke 8 karena pertemuan yang lalu, kita hanya mengenal huruf wawu. Saya nomori satu sampai dengan tujuh. Sekarang masuk ke wawu yang nomor delapan. Kita buka tampilan berikutnya. Yang kedelapan bernama huruf wawu kosam. Nama lengkapnya adalah wawul kosami. Nama lengkapnya wawul kosami, bacanya adalah huruf wawu kosam. Ini bacanya, definisinya adalah yakni huruf wawu yang bermaksud sumpah, yang biasa diartikan di Indonesia dengan terjemahnya adalah demi. Ini wawu yang artinya demi, maka wawunya namanya wawu kosam. Itu definisinya. Sekarang cirinya. Cirinya wawu kosam, cirinya huruf wawu yang artinya demi. Ya ini cirinya adalah ciri khasnya terletak di awal kalimat. ya Selalu di awal kalimat. Dan bertemu kata benda. Jadi wa sebelah kirinya ketemu kata benda atau kata berjenis isim atau nama yang tulisan lafat tersebut berawalan alif lam. Contohnya, Wallahi demi Allah, Wallaili demi malam, Wal asri demi masa. Contoh, saya ambil satu dari surat Al-Laili ayat 1 yang berbunyi, Wallaili idha yagsa. Demi malam Iza, apabila atau jika ya bisa menutupi demi malam apabila menutupi dalam kurung maksudnya menutupi cahaya siang. Nah ciri khas wawu kosam huruf wawu yang ngernya demi cirinya adalah kata berikutnya harus apakah alif lam ya cirinya berikutnya alif lam lapatnya berawalan alif lam harus ada alif lamnya baru wa di sini boleh diartikan demi. Yang kedua selain alif lam kata berikutnya ini akhirannya kasro harus kasro. Jadi ciri khasnya wa kalau artinya demi cirinya adalah kata berikutnya tulisannya berawalan alif lam itu awalannya sedangkan akhirannya harus kasro. Maka bentuk jadi misalnya walaili demi malam walaili yaksa demi malam apabila menutupi. Jadi wawu kosam atau huruf wawu yang berarti sumpah, yang pertama adalah ciri khasnya terletak di awal kalimat. Yang kedua ciri khasnya sebelah kirinya kata berikutnya adalah berawalan alif lam. Dan kata berikutnya akhirannya kasro. Jadi ada tiga. Di awal kalimat Kemudian ketemu kata berikutnya tulisannya berawalan alif lam dan kata berikutnya tersebut berakhiran kasroh. Ini ciri khas huruf wawu kosam yang wawunya diartikan demi. Kita buka huruf wawu yang lainnya. Nomor sembilan. Nomor sembilan. Saya namai alwawu bimakna ruba. Nama lengkapnya alwawu bimakna ruba yakni huruf wawu bimakna rubah. Rubah banyak dobel ya, rubah. Rubah itu juga jenis huruf, namanya huruf jar. Secara bahasa jar itu menyeret jatuh. ya Secara bahasa menyeret jatuh. Oh, berarti huruf jar adalah huruf yang kalau ketemu kata berikutnya, kata berikutnya yang normalnya harokatnya akhirnya doma menjadi kasro, diseret jatuh ke bawah jadi kasro. Nah, ruba artinya kadang-kadang. Pernah dulu saya kenalkan huruf jar ya. Yang bili min ila ala anka dan seterusnya termasuk ruba. Nah, huruf jar ruba, ruba artinya kadang-kadang. Sedangkan huruf wawu di, dalam lafatnya kalimatnya bisa menggantikan kedudukan rubah. Maka wawu yang bermakna sama dengan ruba, ciri khasnya adalah letaknya di awal kalimat. Ketemu kata benda atau isim bermaksud nama yang berakhiran kasroten ya, tanwin dan kasroten. Contoh misalnya, ruba lailin ida yaksa, kalau tadi kan walaili, ruba lailin artinya kadang-kadang malam, ida yaksa apabila menutupi nah lafat ruba boleh diganti jadi wawu maka berbunyi walailin tidak yang bisa kadang-kadang malam menutupi uh, apa menutupi cahaya siang jadi kalau kita baca walaili pakai alif lam walaili maka harus kasro laili dan wartinya demi kalau alif lam tapi kalau kata berikutnya akhiran tanwin walailin maka wartinya kadang-kadang ya wal asri demi masa. Kalau tanwin wa asrin kadang-kadang masa. jadi contohnya seperti itu. Ya. Walailin kadang-kadang malam. Kalau alif lam walaili demi malam. Oh, berarti untuk men mengetahui wa itu artinya demi atau wa artinya kadang-kadang ditengok kata berikutnya awalan apa tulisannya. Kalau depannya alif lam maka wa artinya demi. Kalau depannya kata berikutnya enggak ada alif lamnya, akhiran tanwin in atau kasrotain, maka artinya kadang-kadang. Jadi walaili dengan walailin beda artinya. Kalau walaili ida yaksa demi malam apabila menutupi. Tapi kalau tanwin walailin ida yaksah kadang-kadang malam apabila menutupi. Jadi mulai sekarang kita kenal wa bisa artinya kadang-kadang dan cirinya ada tiga. Yang pertama, lafadz wa harus di awal kalimat. Yang kedua, ketemu kata berikutnya tidak boleh awalan alif lam. Yang ketiga, cirinya kata birunya harus tanwin. Tidak boleh kasro saja, tapi harus tanwin ya. Harus kasro tain, walailin contohnya. Kenapa kasro tain? Karena sebagai penyebab adanya lafat rubah yang di awal itu karena kesaktian atau amalannya huruf jar adalah mengkasrohkan normanya lailun domatain gara-gara dauli rubah maka jadi kasrotain rubah lailin maka ketika rubahnya dihapus lafat lailin tetap lin meskipun rubahnya diganti dengan wawu walailin jadi kenapa lin karena ada rubah mana lafadz ruba bersembunyi di balik wawu. ini berarti huruf wawu adalah pengganti atau bimakna sama maknanya sama maknanya dengan lafat ruba. Ruba lailin artinya demi malam. Walailin oh maaf, ruba lailin artinya kadang-kadang malam. Walailin juga sama artinya kadang-kadang malam. Ini huruf wawu yang nomor 9 bernama al-wawu bimakna rubba. Huruf wawu yang semakna dengan rubba. Rubba juga huruf, tapi huruf yang bisa merubah halkat berikutnya domatain menjadi kasrotain. Sedangkan wawunya tidak punya amalan apa-apa. Hanya menggantikan tempatnya rubba. Jadi, lain-lain di sini bukan karena wa, tapi karena ada rubah, tapi rubah bersembunyi di balik huruf wa walailin kadang-kadang malam ida yaksa apabila menutupi dalam kurung menutupi cahaya siang sekarang kita buka huruf wawu yang lainnya nomor 10 bernama wawu samaniati. maaf ya ini salah ketik bukan tin tapi ti wawu asamaniyati ya ini huruf wawu namanya wawu samania. wawu samania apa definisinya wawu samania? yakni huruf wawu yang identik dengan angka 8. Alias kemunculan huruf wawunya itu munculnya ketika masuk kepada urutan hitungan atau kepada jumlah atau urutan bilangan hitungan ke-8. Contoh misalnya. Misalnya kita nyebut angka dalam bahasa Arab misalnya ya Wahidun, itnani, salasatun, arbaatun, khomsatun, sitatun, sabatun, samaniatun, tisatun, asyaratun. Kalau diartikan, satu, wahidun, satu, itnani, dua, salasatun, tiga, arbaatun, empat, khomsatun, lima, sitatun, enam, sabatun, tujuh. Nah, ketika masuk angka tujuh, pergantian menuju angka delapan, harus tambah wa wa thamaniyatun dan delapan tisatun sembilan asyaratun sepuluh jadi ketika kita nyebut angka dalam bahasa Arab terserah angkanya satuan puluhan ratusan ribuan yang angkanya akhirnya delapan maka masa per, apa, apa pergantian atau pergantian angka urutannya dari 7 ke 8 ditambah kata-kata wa misalnya setelah disebut 10 11 12 13 14 15 16 17 dan 18 begitu pula ketika puluhan atau 22 23 24 25 26 27 dan 28 jadi tambah kata-kata dan kalau hitungannya dari 7 menuju 8. Ini namanya wawu samania. Yang wawunya muncul ketika masuk hitungan ke angka 8. Jadi kalau kita nyebut angka dalam bahasa Arab misalnya langsung saja nggak pakai wa misalnya lo ya wahid idnani salasa arbaa khomsa sita sabaa tamania tisa asaro itu nyebut angka secara bahasa pasaran ya bahasa kasar bahasa pasaran ibaratnya tidak pakai EYD ya tidak pakai Ejaan yang disempurnakan dalam kaidah bahasa Arab jadi kalau kita membaca urutan angka nyebutkan angka maka ketika angka menuju ke delapan harus ditambahi uang. sekarang kita tanya, kenapa kok saham dari hanya sampai tujuh kepada delapan saja tambah dan kenapa enggak enam atau masing-masing angka kok tujuh saja tujuh menuju delapan diselingi kata-kata wah sedangkan delapan menuju sepuluh ndak jawabannya adalah dalam angka nominal Arab itu angka tertinggi adalah tujuh ya angka tertinggal tujuh sedangkan delapan sembilan adalah angka kelebihan dari tujuh Akekatnya lo ya akekatnya. jadi misalnya menghitung apa jumlah angka misalnya satu dua 3, 4, 5, 6, 7. 7 lebih 1, 7 lebih 2, 7 lebih 3. Ini contohnya. Jadi 8 adalah kelebihan 1 dari 7. 9 adalah kelebihan 1 dari 7. Itulah hikmahnya kenapa di Al-Quran Allah mencantumkan jumlah-jumlah langit, bumi selalu 7. Sabah sama watin, 7 langit, 7 lapisan bumi. Kenapa tujuh, kok enggak delapan, kok enggak sembilan? Jawabannya adalah karena tujuh angka tertinggi secara nominal. Sedangkan delapan adalah kelebihan dari tujuh. Sembilan adalah kelebihan dua dari tujuh. Meskipun ada angkanya delapan sembilan. Tapi karena kelebihan dari tujuh, maka kata-kata kelebihan ditambahi kata-kata dan. Wa ya. zamaniatun, wa zamaniatun, Tisatun gitu. Jadi ini dalam kaidah e, menyebutkan angka urutan dalam bahasa Arab. Wahid, itnani, salata, arba, sab'a, tis'a, dan seterusnya. Nanti ketika masuk angka 16, 17, wah, 18. Begitu pula nanti angka 20 ke atas ya. 26, 27, wah, 28. bulan 30-an atau ratusan misalnya, 600, 700, wah 800. Intinya kalau angkanya akhirnya 8, maka masa pergantian atau ucapan berurutan dari 7 menuju 8 harus tambah kata-kata wa yang artinya dan sebagai isyarat bahwa 7 angka tertinggi. Sedangkan 8 adalah kelebihan 1 dari 7 dan 9 adalah kelebihan 2 dari 7 sebagaimana oh maaf ya sebagaimana orang berbahasa Jawa halus ya, sebentar ya ini ke, karena saya e, tahu bahasa Jawa halus saya tulis dalam layarnya sebentar ternyata bahasa Jawa halus itu juga sedikit mengutip kaidah bahasa Arab jadi yani apa menambahi kata-kata dan misalnya ya ntar saya ambil pulpen dulu untuk menulis di layarnya dan saya milih tinta yang warna hitam Supaya kelihatan di handphonenya masing-masing Kalau yang merasa pakai handphone Bentar ya Tentu dulu Angka 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nah ini saya tulis eh, apa, Angka dalam bahasa emas ya Saya taunya bahasa jawa maaf Nah kalau bahasa Jawa halus, satu itu setunggal. Setunggal. Kalau dua itu kale, Kali. Kalau tiga itu tigo. Nah, kalau empat, sekawan. Kalau lima itu gangsal. Gangsal. Nah, ketika nyebut enam, tujuh, delapan, sembilan ini nggak ada bahasa halusnya. Nah, jadi bahasa halusnya cuma 1 sampai 5. 1 setunggal, 2 kali, 3 tiga, 4 sekawan, 5 gangsal. Nah, ketika masuk angka 6 itu bahasanya kasar. Kasar. Jadi ya, apa? 6. Nah, kasar ini, kasar. 7 itu pitu. Kasar. Kalau 8, walu. Ini kasar, maaf ya, kasar dulu. 9 itu songo songo. Nah, baru ketika masang ke-10 halus lagi, halus lagi berbunyi sedoso. Sedoso. Nah, bagaimana mensiasati supaya 6 tujuh 8 itu tetap halus membicara uh, bicara bahasa Jawanya, maka ketika pergantian angka dari 5 ke enam ditambah kata-kata langkung. Langkung itu artinya dan atau lebih, berarti Gangsal langkung setunggal. Kalau tujuh, gangsal, langkung, kali. Langkung itu lebih. Kalau delapan, gangsal, langkung, tiga. Kalau sembilan, gangsal, langkung, sekawan. Jadi tambah kata langkung. Apa langkung itu? Ibaratnya kata-kata dan dalam bahasa Arab. Ini ya. Jadi dalam bahasa Jawa, hitungan angka halus hanya 1 sampai lima. Sedangkan enam, tujuh, sembilan, itu bahasanya kasar. Nah, bagaimana supaya tetap halus? Ditambah kata langkung. Jadi nggak usah nyebut 6, nggak usah nyebut pitu, nggak usah nyebut songo, langsung aja pakai langkung, langkung setunggal, langkung kali, langkung itu lebih. Kenapa? Apa itu 6? 5 lebih 1. Apa itu 7? 5 lebih 2. Apa itu 8? 5 lebih 3. Nah, 5 lebih 3 namanya gansa langkung 3. Nah, ini, ini contoh bahasa halusnya. Oh, berarti kaidah bahasa Jawa angka halus niru seperti bahasa Arab. Ditambah kata-kata langkung, oh berarti angka tertinggi bahasa Jawa halus adalah 5 ya angka tertinggi adalah 5 bahasa Jawa halus nah kalau 6 kasar lagi 7 kasar lagi 8 kasar lagi 9 kasar lagi nah bagaimana supaya 5 ke atasnya tetap halus ditambah kata-kata langkung ini contoh saja sekarang balik ke layar tadi sama dalam bahasa seperti itu angka tertinggi adalah 7 Nah, kalau 8 apa? Kelebihan dari 7. Nah, kalau 9, kelebihan 2 dari 7. Nah, ini contohnya. Jadi, mulai sekarang kalau kita ngitung dalam bahasa Arab, setelah 7, pergantian dari 7 ke 8 tambah kata-kata wa. Itu kaidah yang benar. Saba'a. Karena ketika saya di Madinah itu ikutan kajian suatu taklim ya tentang angka seperti ini saya ikut. Nah, ketika saya mencoba menyebutkan angka itu saya si chefnya bilang Khotoh, salah salah gitu nah, kenapa saya, saya, tahu bahwa ternyata setelah tujuh harus mengambil wah gitu ini contohnya karena pernah saya alami langsung dalam praktek belajar di Madinah ketika saya nyebut angka angka 200 berapa yang kira tujuh menuju lapan, itu dianggap khotoh salah harus tambah wah karena 7 menuju 8 ditambah kata wah ya. nah ini kaidah yang sebenarnya Saba'ah, Sabaton, wa samani'atun. Nah, makanya dinamakan Wawu Samania. Huruf Wawu yang artinya dan, yang kemunculannya identik ketika ketemu angka delapan. Entah delapan, entah delapan belas, entah ketemu delapan puluh, entah ketemu delapan ratus, pokoknya. Serba delapan. Nah, ini contoh dalam angka Arab. Apakah ada contoh di Al-Quran? Ada. Ada contoh di Al-Quran, saya bukakan mengenai wawu samania. Wawu yang identik angka 8, ada contohnya di Al-Quran. Saya buka tepatnya di surat At-Taubah 112. Ya, saya baca. Ini profil orang yang namanya na'tun man'utun, na'at man'ut, saling sifat mensifati. Jadi antar kata semuanya bersambungan, baru muncul kata-kata dan ketika nyebut Kelafat yang kedelapan. Misal dulu ya. At-ta'ibuna, orang-orang yang kembali. Al-abiduna, orang-orang yang mengabdi atau menyembah. Al-hamiduna, orang-orang yang memuji. as orang-orang yang menahan lapar atau puasa. ar raqiuna orang-orang yang ruku. As-sajiduna, orang-orang sujud. Gini maksudnya, kita itu kalau sebagai sosok, seorang muslim atau beriman harus dalam diri kita mensifati ini, mensifati ini karena saling sifat mensifati. Kita sebagai orang taibuna, orang yang selalu apa? E, kembali kepada Allah dan juga sekaligus Jadi kita sebagai orang yang abiduna, ini saling merangkap ini. Ini merangkap status kita. Atta ibuna orang-orang kembali, al-abiduna orang-orang mengabdi. Al-hamiduna, orang-orang memuji. Asaihuna orang-orang menahan lapar alias puasa. Arrokiuna orang-orang yang ruku. Asajiduna orang-orang yang sujud. Alamiruna orang-orang yang menyuruh. Anahuna orang-orang yang melarang. Nah, menyuruh apa? Ada objeknya. Bil ma'rufi. Melarang apa? Mencegah apa? Anil munkari. Dan juga wal walhafiduna lihududillah. Dan orang-orang yang memelihara, menjaga kepada batas-batas hukuman dengan Allah. Titik berhenti. Di sini wanahuna, wanya muncul pertama kali karena disebut anahuna. Muncul prof, menyebut profil yang kedelapan. Anahuna, orang-orang yang mencegah atau melarang dari kemungkaran. Jadi kemunculan huruf wawu setelah hitungan profil orang yang kedelapan. Maka huruf wawi namanya huruf wawu samania. Karena munculnya ketika menuju lapat nahuna, baru wanahuna. Ini contohnya. Sebelumnya nggak ada wawu, langsung sifat mensifati nggak berbunyi ata ibuna wa wal abiduna wal hamiduna wasa ada huruf wawunya masing-masing kata spasinya semuanya bersambungan baru muncul wawunya ketika menuju hitungan sosok profil yang ke delapan. Wow muncul. Ini atau at contoh satu. Wow sama di atau at ayat 112. Apakah di Quran ada lagi? Ada lagi contohnya di Quran selain atau Saya buka. Tepatnya di surat at tahrin ayat 5. Ya. Ayat ini ada asbab kunuzulnya. Ada sebab-sebab turunnya ayat. Ini peristiwanya. Jadi suatu ketika Rasul Muhammad itu digugat, ya, digugat oleh para istri beliau, digugat. Nah, bukan digugat maaf ya, bukan gue cerai, tapi gugat mengenai doa. Karena Rasul ingat bahwa pernah sampaikan bahwa masing-masing nabi itu dijata Allah satu doa, satu doa yang pasti dikabulkan. Ibaratnya doa pamungkas ya, pasti dikabulkan. Jadi dijata satu doa yang pasti dikabulkan meskipun doa untuk hal yang buruk dikabulkan. Nah, jatanya doa oleh Rasul Muhammad itu belum dimanfaatkan. Rasul simpan nanti di akhir sebagai syafaat. Nah, istri-istri beliau minta kepada Nabi supaya memanfaatkan doa itu. Jadi mereka mengeluh. Ya, jadi, ya Rasul, masa masa kita tuh hidupnya gini-gini aja. Lihat mereka, para-para raja-raja jazirah Arab yang mereka nggak beriman. Kok hidupnya sukses dan sebagainya. Anda kan seorang Rasul, hamba pilihan Allah kenapa anda nggak memanfaatkan doa itu minta pada Allah supaya apa perubahan nasib tentang keluarga kita ini supaya sejahtera dan sebagainya nah intinya adalah Rasul dipaksa oleh Sri Sri beliau untuk memanfaatkan jatah doa itu untuk kepentingan keluarga ini apa diberi kekayaan kayak kayaknya raja-raja yang lainnya itu intinya ke sana nah ternyata demonya ini demo ini Rasul dalam kamar nggak boleh keluar ya sebelum Rasul nurutik momennya mereka. Nah, ternyata di apa, demo yang di, di ruang tengah rumah Rasul itu, semua istri ngumpul di situ. Nah, tiba-tiba Umar bin Khotob masuk. Nah, nah ketika Umar masuk, Umar tanya, Umar marah, mbak saya, lagi ngapain kalian itu? Nah, karena Umar punya anak namanya Hafsa, maka akhirnya Hafsa, Umar bilang sama seperti ini, mbak saya, wah Hafsa, Uh, jika engkau nggak bersedia hidup miskin dengan Rasul, silakan minta cerai. Ya. Nah, Hafshong nggak mau. Ya. Ya kan aneh? Lah kalau nggak bersedia diajak Rasul hidup pas-pasan, silakan minta minta putus dari Rasul. Kalau nggak betah jadi istri beliau yang hidup pas-pasan itu, diserhana ya, Umar bilangnya. Kalau nggak betah diajak Rasul miskin, silakan minta putus. Tapi nggak mau. Ya. Tapi nggak mau. Agar apa? Umar membacakan lafad, ya ayat ini. Asa robuhu intolakokunna. Ini Umar baca ayat ini akhirnya. Asa robuhu. Kalau perkata ya asa boleh jadi atau mudah-mudahan robuhu Tuhannya. Ya ini Tuhannya Muhammad. Asa robu mudah-mudahan Tuhannya Muhammad jadi Allah intolakokunna jika Rasul Muhammad itu mentalak mereka. Kuna maaf kalian. An yubdilahu. Uh, Anda di laut ini saya akan menggantikan untuknya untuk Rasul Muhammad itu azwa jan khairon min pasangan-pasangan lebih baik daripada kalian. Ya ini pasangan yang muslimatin istri yang apa apa patuh mukminatin seorang istri-istri yang beriman konitatin istri yang taat taibatin iba, ta istri yang kembali pada Allah abidatin yang mengabdi sa'ihatin yang yang eh, kuat laparnya atau puasa sayibatin yang maaf yang janda wa bekaron dan yang perawan ini kata-kata wa bekaron munculnya karena ke ada wa muncul dan ini contohnya jadi ayat ini menggambarkan profil seorang wanita yang merangkap tujuh sifat dalam dirinya misalnya seperti itu muslimatin mu'minatin kon. Jadi seorang muslimatin sekaligus, karena ini sifat mensifati. Seorang muslimatin sekaligus mu'minatin, sekaligus konitatin, sekaligus taibatin, sekaligus abidatin, sekaligus saihatin, sekaligus saibatin. Dan wah, baru muncul dan abakaron. Ini contohnya. Jadi ketika apa Umar membacakan ayat dan menyebutkan per profil masing-masing sosok pasangan nabi berikutnya itu kalau mereka diputusin nabi atau perintah Allah maka Allah akan menjodohkan nabi dengan wanita yang lain yang seperti ini profilnya jadi profil yang ke 8 ya baru muncul fatwa waab karon ini contohnya jadi ada dua ayat di Al Quran contoh yakni ini suatu ayat yang penyebutan isim-isim nama-nama nama-nama salah berurutan baru muncul lapat wa yang ada dan ketika menyebut nama yang urutan ke-8. Maka huruf wau yang muncul ke-8 ini namanya wau sama nia. Wau yang identik angka 8 atau urutan ke-8. Sekarang kita buka contoh huruf wau berikutnya. Yang ke-11 bernama al-wawu nabi Ya, ini nama lengkapnya. Al-wawu bima nabi, yakni huruf wawu bima nabi. Definisi apa? Yakni huruf wawu yang sama fungsinya dengan bi. Huruf wawu yang sama fungsinya dengan bi. Bermaksud kata sandang, huruf wawunya loh ya, bermaksud kata sandang dari kata kerja atau dari fiil. Fiil itu kata kerja. Yakni sebagai kata sandang dari kata kerja sebelumnya. Contoh, ini dalam bahasa Arab misalnya. Ma anta wabiladika tanda tanya ini karena ma ini apakah ma anta wabiladika ma itu apakah anta itu kamu Wa biladika itu artinya lat biladi itu artinya negeri itu mu negerimu nah wa ini dalam burung mengetahui jadi nggak boleh artinya dan nggak boleh artinya dan di sini ma anta wabiladika arti bebasnya apakah kamu mengetahui negerimu nah. Ma anta apakah kamu wabiladika mengetahui negerimu? Biladika dua kata ya biladi ditambah k. Wa di sini artinya dalam kurung mengetahui. Loh, kenapa artinya mengetahui? Mengetahui kan fiil lo kok pakai wa? Jawabannya adalah huruf wa ini sebagai pengganti bi. Oh, berarti aslinya bi ya? Iya, bi biladika itu aslinya. Nah, bentuk aslinya saya buka pada tampilan berikutnya. Jadi tadi bentuk jadi berbunyi ma anta wabiladika. Ma anta apakah kamu wabila dika Wah ini adalah pengganti dari lafat bi. Jadi aslinya berbunyi mata ilmuka bibiladika. Mata kapankah ilmuka pengetahuanmu bibila dika tentang negerimu ya. Kapan pengetahuanmu tentang negerimu. Nah ilmu ka pengetahuanmu bi beladika itu tentang tentang negerimu nah ini arti aslinya arti bahasnya adalah kapankah kamu mengetahui negerimu nah, karena dalam bahasa di Al-Quran fi'il kata kerja yang artinya mengetahui itu lafadnya alima yaklamu alima yaklamo. alima fi'il mati bentuk pasten ya'lamu fi'il mudore bentuk present tense ilman itu nouns-nya, kata jadiannya, ilman, pengetahuan. Dan itu kata sadar pakai bi, contohnya. Wallahu alimun biddolimin, ya alimun bima tak malun. Selalu pakai bi, alimun bima tak malun, bima tak maluna alimun. Contoh seperti itu. Oh berarti alimun, alima ya alamu, kata sana pakai bi, pakai bi. Nah, jadi kalau ada lafat ilmu, pakai bi di sini untuk nempel kepada objeknya mata ilmuka maka pakai bi mata ilmuka bi bila dika kapankah pengetahuanmu tentang negerimu nah lafat ilmuka boleh dihapus kalau ilmuka dihapus maka binya ikut juga kenapa ikut juga dihapus karena bi kan kata sandalnya ilmu ya nah sebagai isyarat bahwa pernah ada lafat bi di sini maka digantikanlah keberadaan dengan lafat wa huruf wa maka bentuk jadi ma anta wabila tika. Jadi di balik huruf wa ada kalimat berbunyi ilmu kabi ilmu sama bi. Ka itu sebagai pengganti anta. Ya. Jadi di balik huruf wa ada kata ilmu ditambah bi, pengetahuanmu tentang titik titik. Ini contohnya. Jadi ini bahasa bahasa Arab singkat ini. Ma anta wa bila bahasa Arab singkat. Nah, bahasa formalnya Arabnya pakai ilmu kapi. Mata ilmu kabi bila formalnya. Ibaratnya dalam suatu tulisan karya ilmiah itu kan pakai bahasa baku. Nah, bahasa bakunya berbunyi mata ilmu kabi Ini bahasa bakunya. Nah, kalau bahasa kasarnya bahasa gaulnya Arab atau bahasa akrabnya Arab diganti wa itu boleh. Ma anta wa bila ini ini bahasa gaulnya, bahasa dialog singkatnya, sedangkan bahasa apa, bakunya atau formalnya adalah kata-kata mata mata ilmuka dika. Jadi lafat ilmuka bi atau mata ilmuka bi diganti dengan ma anta wa biladika. Jadi wa ini makna bi ya. Wa ini sebagai pengganti huruf bi. Nah, huruf bi adanya bi gara-gara ada lapat ilmu. Karena ilmu dari kata ilman. Ilman dari kata alimayak lamu. Alimayak lamu pun punya kata sandang hurufnya bi. Nah, ini contoh wa sama dengan bi. Berikutnya, nomor 12. Namanya wawul wakti. Bacanya huruf wawu wakti. Jadi definisinya Huruf wawu bermaksud kepada waktu. Maaf ya saya singkat kepada karena supaya ketikannya satu baris. Huruf wawu bermaksud kepada waktu. Contohnya apa? Misalnya dalam bahasa Arab. Iqmal wa anta sohihun. Iqmal kerjakanlah, berbuatlah. Wa anta sohihun di waktu kamu sehat. Nah, Sohiarnya sehat. Iqmal wa anta sohihun kerjakanlah, berbuatlah. Di waktu kamu sehat, nah lafad wanta wa shohihun bentuk aslinya adalah ikmal fi wakti sehatika, ya ikmal kerjakanlah fi wakti di dalam waktu sehatika sehatmu, ya kerjakanlah berbuatlah beramallah di waktu sehatmu. Nah kata-kata fi wakti sehatika boleh diganti dengan wanta wa shohih, ya, boleh boleh seperti itu. Jadi domirnya, buku domirnya kata kade nggak pakai ka, tapi pakai anta, boleh. Wa anta sohih, ikmal wa anta sohih, kerjakanlah. Wa anta, Wah ini bukan dan, tapi di waktu. di waktu, di waktu anta sohih, di waktu kamu sehat. Karena wa adalah jelmaan dari kata-kata fi waktu, fi waktu sehatika. Ini contohnya, ini contohnya huruf wawu namanya wawu wakti. Yani wawu bermaksud sebagai pengganti kata-kata fi waktu Tapi ada syaratnya, yakni sebelah akhir dari kalimatnya tentang menggambarkan kondisi orangnya ngapain. Misalnya, kerjakanlah di waktu Anda sempat, kerjakanlah di waktu Anda diam. Jadi setelah bilang wa anta harus harus berikutnya kita berikutnya yakni isinya mustak kata pecahan. Kata pecahan misalnya apa misalnya? Wa anta apa misalnya? Uh, Puahodon atau sekitar kamu duduk santai misalnya. Jadi wa diartikan oh wa diartikan di waktu cirinya adalah ketemu kata ganti orang misalnya anta kamu, hum mereka, antum kalian dan sebelah lagi menggambarkan kondisi orangnya ngapain. Nah, dan harus tanwin. Wa antasohihun, ikmal wa antasohih lengkapnya aslinya berbunyi ikmal fi waktu sehatika kerjakanlah di dalam waktu sehatmu kata-kata sehatmu di dengan -di diri -di, anta kamu sehat ini contohnya wa sebagai pengganti fi waktu sebagai pengganti lafat fi waktu maka dinamakan wabu waktu sekarang contoh huruf wawu yang lain nomor 13 ini ini umum ini ya, ini semuanya kenal umum ini. Al wawu domirun jamul mudakari. Nama lengkapnya al wawu domirun jamul mudakari. Huruf wawu domir artinya kata ganti, jama itu kumpulan mudakar orang laki-laki. Jadi huruf wawu sebagai isyarat atau inisial kata ganti orang yang jumlahnya banyak tapi orangnya laki-laki. Jadi yani huruf wawu sebagai kata ganti orang laki-laki yang jumlahnya banyak. Contohnya, fa'alu, mereka mengerjakan. Amanu, mereka beriman. Mana ciri mereka? Wawu alif. Nah, jadi ketika kita masih belajar tingkatan paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 ya, sampai 6. Itu oleh ustadznya dikenalkan bahwa ciri mereka wawu alif. Selalu dua huruf, wawu alif, wawu alif. Nah, ketika tingkatan paket 7, hakikatnya ciri mereka hanya wawu. Alif bukan ciri orang sebetulnya. Jadi, dikasih tahu sebenarnya ketika tingkatan paket 7. Nah, sementara yang masih belajar tingkatan paket 6 ke bawah itu dikenalkan dua huruf, wawu alif ciri mereka. Hakikatnya hanya wawu, tidak pakai alif ya. Jadi, domir hanya wawu, kata ganti orang hanya wawu. Alif bukan kata ganti orang. Itu hakikatnya. Nah, kalau gitu alif ini huruf apa? Nanti dikenalkan pas paket tujuh ya. Sabar, tunggu tanggal mainnya. Alif ini huruf apa dong kalau gitu? Kalau bukan apa, apa, apa kata ganti orang. Nanti pas paket tujuh dikasih tahu oleh ustadznya. Sabar, nunggu, tunggu mainnya ya. Yang merasa paket tujuh sudah kenal insya Allah di sini alif apa namanya. Fa'alu, mereka kerjakan. majinya mereka, wawu. Begitu pula ketika kita belajar tingkatan paket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika berbunyi yaf aluna yuk minuna. Apa artinya yuk minuna? Mereka beriman. Mana cirinya? Ya Nah oleh Ustaznya dikenalkan tiga huruf. Kalau mereka ya waw nun. Hakikatnya hanya Wawus saja sebetulnya. Wawus saja cirinya mereka itu. Nah kenapa kok kita dikenal tiga huruf? Membiasakan dulu. Mengenal dulu lengkap buruknya baru ketika paket 7 dikenalkan yang sebenarnya jadi memang ada tahapannya si ustadznya mengajarkan ilmu itu sebagaimana level tingkatan paketnya oh belum waktunya diketahui sebenarnya anda aja tingkatan paket tinggi baru diketahui sebenarnya akekatnya jadi berjenjang ilmu yang diberikannya tidak diajarkan paket satu diajarkan yang sebenarnya semuanya nanti khawatir apa, apa, pemahamannya memberatkan atau nalarnya menyulitkan maka nanti supaya tidak bertanya yaitu huruf apa nun huruf apa maka oleh sebabnya di langsung aja ya wow nun kirinya mereka supaya tidak tanya yaitu apa nun itu apa ini hikmahnya supaya konsentrasi kepada materi per paketnya tidak rada ingin rasa ingin tahu yaitu huruf apa nun huruf apa itu hakikatnya kenapa tidak dikasih tahu yang sebenarnya duluan jadi kita yang merasa belajar tingkatan paket 1 sampai enam cirinya mereka adalah ya wau nun ciri mereka adalah ya wau nun kita paket 7, ciri mereka hanya wawu. ya adalah ciri mudore nun adalah ciri marfunya itu paket 7 tentang Erok masalahnya ya ciri mudore wawu ciri pelaku, nun ciri marfuknya. Apa itu marfuk? Nanti paket tujuh istilahnya. Maka dari itu, tingkatan paket 6 ke bawah, langsung saja, ya wawu nun, biar memudahkan. Yaf aluna, mereka kerjakan. Ciri mereka mana? Wawu. Orang laki-laki. If alu, ik malu, aminu, misalnya. If alu, kerjakanlah oleh kalian. Berbuatlah oleh kalian. Mana kalian? Wawu. Nah, Ya, ini contohnya. Oh, berarti kalau nemu fiil di Al-Quran apa sih fiil? Kata kerja. Kalau nemu kata kerja di Al-Quran, akhirnya ada wawunya, wawu alif, atau wawu nun, atau wawu alif. Maka wawu bermaksud identitas kumpulan orang laki-laki, jamak yang mudakar. Wawu adalah kata ganti. Apa kata ganti? Sebutannya domir. Kata ganti. Ini namanya huruf wawu domir wawu domir yang jama apa domir kata ganti orang apa jama kumpulan orang banyak apa mudakar orang laki-laki berarti hanya khusus orang laki-laki sajalah cirinya pakai wawu di akhir kata kerja wawu alif wawu nun atau wawu alif dah bedanya wawu alif yang kanan faalu pelakunya mereka wawunya sedangkan if'alu karena berada perintah Wow alifnya atau wawnya ciri pelakunya kalian. Sekarang kita buka huruf wawu yang nomor 14. Namanya alwawu zaidatun. Huruf wawu zaidah. Definisinya adalah yakni huruf wawu tambahan. Zaidah artinya tambahan. Yang jika hurufnya tidak ditambahkan pun nggak masalah karena rangkaian kalimatnya sudah sempurna. Jadi adanya wau nggak ada wau nggak pengaruh sebetulnya. Contohnya dalam doa kita Robbana walakal hamdu kama yang bagi dan seterusnya misalnya Robbana walakal hamdu. Nah ketika ada lafaz doa seperti ini wanya nggak boleh diartikan. Langsung, Rabbana, wai Tuhan kami, walakal hamdu, bagimu segala puji. ya jadi nggak diartikan, tertulis tapi nggak diartikan. Nah, ditulisnya sekedar sebagai wawu tambahan. Ditambahkan tertulis, apa sih tambahan? Ditambahkan tertulis tapi nggak punya arti. Ya, nah, Robbana walakal hamdu. Ya, Robbana walakal hamdu. Jadi ketika kita baca doa ini, langsung aja diartikan Robbana wa Tuhan kami. Walakal hamdu bagimu segala puji. Enggak usah pakai dan bagimu, enggak usah. Enggak usah. Dah. Nah, sekarang untuk mengetahui untuk mengetahui wa itu huruf tambahan apa cirinya? Letaknya di awal kalimat. Contoh di sini, Robana wa tuan kami. Ini kan panggilan dulu, panggilan doa. Karena doa itu nada panggilannya bisa Allahumma, bisa Robana. Nah, setelah pakai nada panggilan, baru mengawali doa. Walakal hamdu. Oh, berarti wawu yang statusnya sebagai huruf tambah adalah wawu di awal kalimat. Contohnya di awal kalimat doa. Walakal hamdu. Wanya nggak punya arti, langsung lakal hamdu. Ibarat seperti dalam tanda kutip kayak kayak huruf istinafiyah dengan dibatasi tanda wakof. Berhubung ini nggak ada tanda wakof, namanya wawu zaidah. Jadi seperti berhenti, ada intonasi koma, robana berhenti. Walakala Nah, berhenti itulah sebagai inisial seperti tanda wakof ada. Dan terkutip ada bayangan tanda wakof. Makanya wa ini sebagai awal kalimat. ya Pemenggal intonasi ucapan doa. Robana berhenti. Walakala Ini contohnya. Jadi meskipun matobi robana, matobi. Tapi nah di sini berhenti. Robana berhenti, berhenti nafas, ambil nafas baru. Walakal hamdu. Ini karawah sebagai waw zaida, makan nafas yang baru. Robbana walakal hamdu. Ini contohnya. Jadi di segi arti wanya tidak punya arti. Wow ditambahkan tertulis tapi enggak perlu diartikan. Namanya huruf wawu zaida. Sekarang kita buka huruf wawu yang ke nomor 15. Ingat ya, jumlahnya 37 ini. Nomor 15. Nama lengkapnya Wawu Sorfi. Wawu Sorfi Anjihatil Awali Minal Kalami. Ribet ya namanya ya, panjang ya. Wawu Sorfi Anjihatil Awali Minal Kalami. Ini nama lengkapnya. Sekarang nama singkatnya. Intinya adalah huruf Wawu Sorfi apa Sorfi perubahan. Dari La'an, huruf La dan An yakni huruf wawu perubahan yang bertujuan ya ajihatil awali bertujuan membicarakan membicarakan pembicaraan pertama minal kalami jadi huruf wawu yang keberadaannya membahas dengan membahas tentang pembicaraan pertama tadi itu contohnya ini contoh dalam bahasa Arab ya di Quran nggak ada latas robil khomro watam latas robil khomro watam yang artinya lata khomro, janganlah kamu minum khomer, rodo, supaya kamu tidak sakit nah ini ya ini artinya ya wa tapi diartikan supaya kamu kalau tamrod kan kamu sakit ini wa ini punya dua arti warna merah supaya dan tidak supaya kamu tidak sakit nah, mana tandanya supaya nggak ada mana tandanya tidak nggak ada kenapa nggak ada sebetulnya ada cuma bersembunyi di balik wa ingat bahwa judulnya wa perubahan dari laan la tidak an supaya nah la khamra janganlah kamu minum khomro watam tamrodo supaya kamu tidak sakit nah jadi la ini artinya jangan aslinya baknya sukun la tasrab aslinya itu la tasrab berhubung dibaca wasol dibaca sambung tanda wasolnya kasro la tasrabi la khamra jadi B di sini adalah harokat buatan pemanis buatan. Aslinya banyak sukun. La al khomro. Itu aslinya. La al khomro. Janganlah kamu minum homer Watamrodo. Supaya kamu tidak sakit. Sekarang kita ungkap. Bagaimana prosesnya muncul wa di sini. Yang kalau diartikan. Supaya kamu tidak sakit. Padahal kata artinya supaya kan. Lafatnya bukan wa. Dan kata yang artinya tidak. Kan lafatnya bukan wa. Kenapa kok bisa muncul wa? kita buka catatan berikutnya. Contoh yang tadi saya tulis lagi di sini. Latas robil khomro watam rodo. Latas robi janganlah kamu minum khomro yani homer, watam rodo supaya kamu tidak sakit. Ini bentuk jadi. Sekarang bentuk aslinya seperti ini. Latas robil khomro la antam rodo. Nah, ya sambil pulpen dulu untuk memberikan catatan langsung di layarnya secara live. Nah, di sini la tashrobi, ya, terus ya la la kalau artinya jangan itu baknya sukun aslinya la tashrob. berhubung dibaca wasol dibaca sambung tanda wasolnya kasro bil la tashrobil Yang kedua misalnya lanya saya hapus ya Nah, saya bos mana ini? supaya supaya ini kalau diartikan janganlah kamu minum homer supaya kamu sakit nah, ini kalau bela ya latas robil khamra latas rob al khamra janganlah kamu minum homer ya jadi jangan minum supaya sakit kesannya bahwa berarti harus minum kalau kenapa kalau minum kan sehat ini gitu. jadi kalau nggak pakai lah, berarti kesannya bahwa kalau kamu minum homer tambah sakit gitu kan ya. Nah, janganlah minum komer supaya kamu sakit ya. Janganlah minum, janganlah kamu minum komer supaya kamu sakit. Ya. An kan supaya. Nah, janganlah, janganlah kamu minum komer ya. Jadi lebih baik minumlah. Kalau minum nggak sakit. Ya. Kalau minum nah, akibatnya supaya kamu sakit. Nah, ini kalau an. Nah kalau nggak pakai lah maka berkesan bahwa jangan kamu minum komer Nah jangan kamu minum khamer kalau kalau kamu uh, kalau kamu uh, tidak minum khamer akibatnya sakit nah, berarti lebih baik minum kan daripada nggak minum nah, itu gara-gara lah dihapus makanya harus adalah oh berarti lah dengan an satu paket nah, Lah itu tidak nah, ini jadi la antam rodo kalau antam rodo supaya kamu sakit karena adalah supaya kamu tidak sakit an supaya tamrodo cirinya kamu depannya tak an rodo, supaya kamu urutan mengartikannya dari an lonceng huruf tak supaya kamu baru mundurlah lah supaya kamu tidak sakit nah, ini ini lah ini kalau tidak berhubung ini laan laan ini menjadi bebas sama sama dengan la yang kanan ikut ikutan bebasnya jangan jadi latas robil khomro janganlah kamu minum khomer la antam roh janganlah kamu menjadi sakit. Ya. Jadi la di sini yang arti aslinya tidak ikut ikutan dengan la yang pertama yang sama sama artinya jangan. La tasrob. Ya sekarang saya hapus lagi. Padahal la kalau pengen artinya jangan cirinya adalah saya kota iya la artinya jangan itu baknya sukun. Sekarang hanya saya hapus. Nah, kalau lar-nya jangan, dotnya akhirnya sukun. Ya, jadi gini arti kasar. La tashrob al khomro. La tamrod. Artinya, jangan kamu minum khomer. Jangan kamu sakit. Nah, janganlah kamu minum khomer. Janganlah kamu sakit. Nah, ini. Jadi, la di sini. Kenapa? Dari kan jangan. Karena aslinya tamrod, dotnya sukun. Ikut-ikutan dengan sob tasrob yang baknya sukun ikut ikutan sama tasrob baknya sukun tamrod dotnya sukun la tasrob la artinya jangan la tamrod la juga sama artinya jangan jadi adanya lafat an atau enggak ada lafat an la tetap artinya jangan nah ketika la artinya jangan maka dotnya kaidahnya harus disukun tamrod ini aslinya Berhubung muncul lafat an maka tamrod yang dotnya asal usulnya sukun muncullah harokat fathah tamrodo ini laan gara-gara ada an maka tamrodo laan tamrodo nah tulisan laan ini dalam kaidah bahasa boleh diganti wah boleh watamrodo jadi Kenapa do? Kok, kok, akhiran fatka? Kenapa ya akhiran fatka do? Karena ada an di balik wa ini ada an di balik wa. Nah an satu paket dengan la. Ya, satu paket berarti lengkapnya berbunyi la robil komro janganlah kamu minum komer la antamrodo janganlah kamu menjadi sakit. Ini ini apa bahasa lengkapnya. Susunan lengkap dalam kalimatnya. Sekarang saya buka mengenai definisi wawu tadi. Sebentar ya, mundur satu tampilan. Mundur satu tampilan. Nih. Ingat kata kunci nama wawunya ada kata-kata jihadil awal. Jihadil awal. Wawu sorfi, huruf wawu perubahan. Perubahan yang mengarah atau membahas tentang jihadil awal pembicaraan pertama, minal kalami, kalau pembicaraan. Jadi, apa, arah pembicaraan pertama dari suatu kalimat atau kalam. Sekarang saya buka. Contoh gini. Contoh uh, singkatnya seperti ini. Singkatnya. Satu satu dulu ya. Tuh dulu. Yang pertama la tasrob al-khamr. Ini satu perkata dulu. Perkata. Ntar Sambil pembelian warna hitam aja biar kelihatan di layar. La tashrob al homro. Jadi yang garis biru adalah pembicaraan pertama. Ucapan pertama kali orang yang ngomong kepada kita. Waisi'a la tashrob al homro. Kamu jangan minum homer. Nah, yang berikutnya pakai la juga. La tamrod, kamu jangan sakit. Yang warna merah, garis merah. Dah. Nah, la tamrod saya tambahin an sekarang. Ya. Si a, la tasrob al khomro. Baris kedua saya baca. La tasrob al khomro. Kamu jangan minum khomer. Nah, karena tadi la saya artikan eh, la tamrod, kamu jangan sakit. Kamu jangan sakit. Karena ketambah kata-kata an diartikan kamu jangan menjadi sakit. Ya. kalau la artinya jangan, dotnya sukun gara-gara muncul lafat an, muncul lafat an, maka dotnya fathah. Nah, jadi fathahnya gara-gara an. La an tamrodo. Kamu jangan jadi sakit. Nah, tulisan la an ini saya ganti wah bentuk jadinya singkatnya sekarang. La al khomro. Kamu jangan minum khomr. Wa tamrodo. Supaya kamu tidak sakit. Jadi wah ini artinya panjang. Supaya kamu tidak. Ya, tamro kan sakit. Supaya kamu tidak sakit. Jadi wa ini artinya panjang ya, supaya kamu tidak. Tidak ngapain, tamrot, sakit. Ini contohnya. Oh, berarti kata-kata tamrot adalah membahas tentang pembicaraan pertama. Apa pembicaraan pertama itu? Jangan minum homer. Itu hal pertama. Nah, sekarang ngomong lagi orangnya, kamu jangan sakit gara-gara minum homer. Itu kasarnya. Kamu jangan sampai sakit gara-gara minum homer. Jadi, Wah, ini bermaksud menjelaskan bahwa lafaz Tamrodo itu jihadil awal mengarah kepada pembicaraan pertama. Yani intinya adalah, kami itu jangan sampai sakit, gara-gara kamu minum Homer, gitu maksudnya." Ya nah, ini namanya wah jihadil awal milal kalam, wah pengganti laan pengganti huruf la dan huruf an sekaligus. Da, kita buka contoh wawu yang lainnya. Nomor 16. 16. Ini mendekati terakhir malam ini. Nomor 16. Namanya panjang ya. Al wawu fil uju Al wawu fil uju bati kama yakunu jawaban. Al wawu huruf wawu fil uju bati di dalam kalimat jawab kuno seperti apa yang sebagaimana menjadi jawaban menjadi jawab intinya nama singkatnya huruf wawu dalam kalimat jawab contohnya yang definisinya nih huruf wawu di dalam rangkaian kalimat jawab sebenarnya fungsinya menjadi huruf jawab huruf yang bermaksud apa akibat ada sebab ada akibat contohnya dalam bahasa arab Lama atani, lama atani wa asibu alaihi. Lama ketika atani dia datang kepadaku wa asibu. Lalu aku melompat alaihi atasnya atau kepadanya. Jadi, jadi kesannya bahwa di saat ketika dia datang kepadaku, lalu secara tiba-tiba aku melompat kepadanya. Oh berarti Aku nggak akan berbuat melompat kalau nggak ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia datang dulu kepadaku kan gitu. Oh berarti lama atani sebagai kalimat syarat, waafibu alaihi sebagai kalimat jawab. Ibarat panitia panitia apa ya lomba gini misalnya. Warga sekalian, warga sekalian apa uh, kalian apa kalau kalian menang lomba, silakan ngambil hadiah. Oh, berarti tidak boleh mengamalkan perbuatan mengambil hadiah. Kalau enggak kalau nggak mengalami syarat kan? Apa syaratnya? Menang lomba. Karena berbunyi, "Jika kalau kalian menang lomba, silakan ngambil hadiah." Oh, berarti warga sekalian tidak boleh mengamalkan jawab. nggak boleh mengamalkan akibat kalau nggak mengalami sebab. nggak boleh mengamalkan perbuatan ngambil hadiah kalau enggak 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 mengalami syarat. Apa syaratnya? Menang lomba sama di sini. Wa alaihi. Lalu aku melompat kepadanya. Nah, berarti aku enggak akan berbuat melompat kalau dia enggak datang kepadaku. Oh, berarti datangnya itu sebagai syarat duluan dihadirkan baru aku berbuat akibat. Ada perbuatan sebab oleh pihak lain dan ada berakibat yang aku kerjakan. Ini namanya wawu sebagai wawu jawab. Ya, wawu seperti huruf jawab. Ya, ini apa? Menjawab kalimat sebelumnya yang sebagai syarat atau sebagai sebab. Karena di mana ada sebab, pasti ada akibat. Dan di mana ada syarat di ya Al-Quran, pasti ada jawab. Maka wawu sebagai menjawab dari adanya kejadian sebelumnya. Apa sebelumnya? dia datang padaku. Nah setelah dia datang, barulah aku melompat kepadanya. Jadi aku nggak akan melompat duluan kalau dia nggak duluan datang kepadaku. Nah berarti kata-kata duluan bermaksud syarat ketika dia datang kepadaku, lalu aku melompat kepadanya. Lama atani, atani dua kata ya, ata tambani. Lama atani, wasibu alaihi. Ini contoh wawu nomor 16. Sekarang wawu yang terakhir untuk malam ini terakhir. Wawu yang ke-17. Namanya al-wawu lil istingkari. Al-wawu lil istingkari. Ini huruf wawu pengingkaran. Huruf wawu pengingkaran. Definisi adalah huruf wawu yang bermaksud pengingkaran. Contohnya. Contohnya ketika kita berkata kepada teman kita. Misalnya, Wai si ah, Jani ja Yusufu, YCA, Jani Yusufu telah datang kepadaku, Yusuf, atau arti bebasnya Yusuf telah datang kepadaku. Jadi uh, kita mengabari teman kita, wahai teman, wahai teman-teman, Yusuf telah datang kepadaku, nah, ini kan mengabari. Nah, karena yang kita kabari itu tidak sedang melihat Yusuf, ya, sedangkan kita yang hanya melihat Yusuf maka kita ngabari mereka. weh teman-teman, ja'ani Yusufu." "Yusuf telah datang kepadaku." gitu. Nah, nah, set, nah karena kita memberitahukan kepada teman-teman kita, ternyata teman kita ada reaksi, apa? Reaksi kurang percaya. Nah, kita buka tampilan berikutnya. Lantas teman kita bertanya bermaksud menolak atau mengingkari perkataan kita dengan ucapan Ayu Suffuhu, nah, jadi memang terus terang saya belum kenal siapa sosok, sosok orangnya namanya Yusuf. Saya dengar namanya saja, belum tahu wajahnya. Nah, ketika ada seseorang datang kepada saya, saya bilang kepada teman saya, "Woi teman saya telah datang kepadaku Yusuf." Nah, teman saya noleng. Ayu Nah, Apakah yang kau maksud Yusuf itu adalah dia orangnya? Yusufuhu. Jadi nama Yusuf yang akhirnya fa itu boleh tambah wawu. Boleh. Kalau berusaha mengingkari. Apakah Yusuf yang itu yang kau maksud? Ya. Ayusufuhu. Ya. Apakah Yusuf, Yusuf itu, Yusuf dia orangnya? Bukan dia. Ayusufuhu itu apakah dalam kurung, apakah yang kamu maksud Yusuf itu adalah dia orangnya. Jadi huruf wawu yang menempel pada lafat nama orang Yusufu namanya wawu pengingkaran. Ya, penging misalnya contoh ya, misalnya saya buka dulu dalam e, lembar kosong. Saya tulis dalam e, layarnya. Maaf ya, misalnya namanya Ahmadu. Ahmadu, ya, saya ngasih tahu teman yang lewat. buat teman yang lihat, buat teman-teman. Ahmadu, ya, Ahmadu, kode ata misalnya, kode jaa. Ah Ahmadu, kode jaa, ah, sungguh telah datang. Ahmad, ya, kode jaa. Ah Ahmadu, katakan sungguh jaa ah datang, sungguh telah datang. Ahmad, nah, langsung teman saya noleh noleh ke Ahmad. Nah, langsung seperti ini, a, apakah? Ahm, tulisannya bahasa Arabnya ya Ahmadu tambah wawu uh, ah Ahmadu ini Ahmadu apakah Ahmad yang itu orangnya yang kemasut ya maksudnya ah Ahmadu jadi Ahmadu yang dunia pendek boleh tambah wawu kalau bermaksud mengingkari bahwa bukan Ahmad yang itu yang sama maksud gitu maksudnya apakah Ahmad yang itu Ahmad yang dia orangnya itu nah. jadi Huruf bau namanya huruf bau pengingkaran yang nempel pada nama orang. Nah, ini contohnya. Aab Jadi nama orang yang huruf terakhirnya konsonan. Ahmadu, Yusufu. Atau misalnya Aliyu ya. Aliyu kan pakai iya kan. Aliyu. Iyaknya doma. Enggak, doma saja nggak panjang. Aliyu. Kalau dia tanya apakah Ali itu orangnya. Itu bahasanya adalah. a Aaliyuhu. Yu, panjang tak ali al yu yunya panjang tak al wau. Namanya wau pengingkaran. Jadi cirinya huruf wau pengingkaran khusus kepada orang yang disebutkan yang sebetulnya salah nyebutnya, salah ngiranya. Nah untuk rasa menging pengingkaran kabar itu maka ditambah huruf wau yang ditempelkan pada akhir nama orangnya. Yusufu akhirnya fa. Tapi karena berusaha mengingkari bukan Yusuf yang itu maksudnya. Maka tanda pengingkarinya adalah penolakannya ditambah huruf wawu. Wawu sukun. Ayusufu Itu bentuk jadinya. Jadi kembali ke tadi ada kata aja. Ani Yusufu. Yusuf telah datang kepadaku, wahai teman-teman. Yusuf telah datang kepadaku. Langsung teman-teman noleh. Noleh ternyata yang masuk Yusuf yang versi mereka, bukan Yusuf yang yang itu. Makanya mereka bilang kepadaku, ah apakah Yusuf, Yusuf itu adalah dia orangnya? Ini contoh wawu namanya wawu pengingkaran. Sementara berhenti dulu di nomor 17, huruf wawu yang ke-18 dan seterusnya bersambung pada seri yang ketiga. Tunggu tanggal mainnya insya Allah pada pertemuan Kamis mendatang. Sebelum diakhiri barangkali ada yang tanyakan silakan boleh hoster Baik, terima kasih Ustaz. Uh, tanyaan pertama dalam surat Al-Hazr ayat 23. al hasir ayat 23 kenapa yang al mutakab biru itu tidak menggunakan wah, padahal itu urutan ke-8 ya dari ya dulu ya al hasir mana al hasir al hasir surat ke berapa 23 surat ke surat ke al hasir Al itu ya. ya. Al nah. Karena surat itu adalah sifat Allah jadi satu kesatuan. Karena kalau muncul apa tua, maka bermaksud bahwa sifat Allah itu datangnya belakangan. Jadi kenapa hanya surat Al Hasyr saja yang wanya nggak muncul al urutan ke 8 karena itu naktun sifat mensifati bagi Allah ya tar sambil saya buka ayatnya al hasr ini ketemu ya nah, jadi al hasr ayat, ayat terakhir ini 23. Ya, nah, terakhir ini dua ya tar al hasr terakhir kita lihat di layar ini ingat bahwa wawu yang artinya dan itu bermaksud dua. Yang pertama, wawu artinya dan bermaksud bersamaan. Yang kedua, warnya dan bermaksud berurutan. Nah, kita lihat di layar ini, dua tiga. Nah, di sini karena mengarah kepada Allah, ingat bahwa sifat asmaul husnanya Allah itu tidak dipenggal oleh huruf wah, Ya, Bentar, sam, Lihat dulu di layar aja. Contoh di sini ya, saya belum pertama kali. Al maliku satu, ya dari layar. Al maliku satu, al kudusu dua, assalamu tiga, al mu minum empat, al muhaymin lima, al aziz enam, al jabar tujuh. Nah, kenapa nggak berbunyi wal mutakabir? Karena jawabannya adalah kalau muncul wa berarti sifat Allah mutakabir itu munculnya atau lahirnya belakangan urutan terakhir. Nah, dengan enggak ada wanya berarti Allah itu sifatnya saling meliput-meliputi, ya, sudah menyatu. Jadi, kesannya sekaligus, apa Allah adalah huwa dia adalah al sekaligus al Kutuzu. Jadi, sifat Allah itu dari al-Malikus, al itu ibarat maaf ya, ibarat lahirnya munculnya bersamaan, bersamaan ya, itu maksudnya bersamaan. Nah, ini contohnya, jadi di, di ayat ini sajalah yang uangnya nggak muncul padahal kedelapan urutannya ingat bahwa ini mengarah kepada Allah yang bermaksud sifat mensifati bagi Allah ya kalau muncul fatwa berarti berarti Allah itu punya sifat mutakabir itu belakangan entah 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 misalnya maaf ya misalnya hari Senin Allah punya sifat al sekaligus sampai jam baru. nah hari Rabu baru lahirlah muncul sifat yang baru jadi kesannya baru al biru sifat yang baru yang belakangan yang baru lahir baru muncul dan sebagainya karena ada wah. nah, makanya nggak pakai wa di sini ini contohnya jadi jadi supaya mengandung suatu muatan ajaran akidah oleh Allah dalam firman-Nya tidak mengikuti kaidah bahasa Arab. Jadi yani apa? Dalam bahasa Arab kalau hitungan ke-8 muncul pakai wah. Nah, di ayat ini menyalahi kaidah nggak pakai uang. Kenapa nggak pakai uang? Kalau pakai uang, berarti ikut kaidah. Nah, kalau ikut kaidah, berarti nggak ada muatan ajaran, menyalahi tentang ajaran akidah. Tentang apa? Tentang sifat mutaka biru. Karena ketika muncul uang, maka lunturlah sifat naat manut, ya. lunturlah sifat jabaru dengan mutaka biru enggak menyatu. Karena ada uang, ya. nah, berarti Allah itu aljabar. Aljabar lahir duluan, lama-lama lahirlah biru. Nah, ini hikmahnya. Jadi, kesimpulannya apa? Ada kalanya susunan bahasa dulu namanya uslub. Apa uslub? Gaya bahasa Quran ada kalanya beda dengan gaya bahasa Arab pada umumnya. Harusnya di sini pakai wa, tapi Allah hilangkan supaya jadi kesatuan tentang sifat-sifat Allah Anul Al Husna yang tanpa pakai wa. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai wa kan ya. Kenapa? Allah itu ar sekaligus. Makanya pakai kata lagi. Ma pengasih lagi. Apa itu lagi? Sekaligus sama di sini. Al-Maliku lagi. al lagi. Assalamu lagi. Al dan seterusnya. Sampai lagi al biru Jadi kata-kata lagi sebagai kesatuan. Contoh bawahnya. Wa'ulul khalikul bariul musawiru. Enggak ada wanya. Kenapa? Satu kesatuan. Nih. jadi khusus di ayat ini karena mengarah pada sifat Allah maka uanya ditiadakan kalau diadakan maka maka muatan ajaran akidahnya luntur luntur alias bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang sudah sempurna sudah menyatu dalam dirinya 99 asmaul kusna. Kalau ada wa, berarti kesannya ini sifat yang munculnya belakangan. Ditambahi belakangan. Ini hikmahnya. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik, selanjutnya Ustaz. Uh, jika saya berhitung dari 5 sampai 15, apakah huruf wanya tetap disimpan di antara huruf 7 dan 8? Benar. Jadi, tidak harus dari angka 1. Misalnya saya ngitung misalnya dari 12. Coba hitung berapa itu yang yang sisanya itu namanya pulpennya. Saya hitung ya. 12, 13, ya, ketika 17 ke atas, 17 baru, dan 18. Betul. Tidak harus urut dari angka 1. Yang penting, angka yang kita sebutkan, ketika pergantian dari 7, akhirnya 7, menuju Kat, uh, angka berikutnya akhirnya 8 maka ditambahi kata kata wa ya. karena 7 itu adalah unsur nominal tertingginya sebetulnya tidak harus urut dari awal ngitungnya muncul wa itu sendiri. Nah, ada lagi? Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat 5 tadi Ustaz. Boleh Ustaz. Lagi. Kol, nah. Nah, silakan. At-Tahrim ayat 5 itu wahu atau kola Umar. Dok, ini qala Allah ini. Uh, Umar membacakan ayat ini. Itu maksud saya tadi Oh iya, yeah, baik. Jadi Umar um, membacakan um, ayat ini. Jadi ayat ini, ini dibaca, dibaca Umar um, pas kejadian itu maksudnya. Jadi bukan bukan, bukan Umar yang ngarang bukan, ini, bukan Umar menegur Nabi Negurnya pakai ayat ini. Umar berkata robuh ini Umar berkata pakai ayat langsung maksudnya, ya. Jadi ini ini bukan bukan ucapan Umar dia bandingkan oleh Allah bukan bukan. Jadi Umar membacakan ayat ini di hadapan mereka itu maksudnya. Ada lagi. Baik selanjutnya. Apakah ada perbedaan antara wawul waktu dan wawu kosem? Bentar ya. Itu berarti catatannya. Wawul waktu tadi Bentar ya wawu kosam warnya demi ya. jadi wawu kosam itu yang pasti artinya demi ya. yang pertama demi sedangkan wawu yang wawu wakti, waktu 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 ya waktu itu cirinya lagi gini lihat di layar wawu ketemu kata berikutnya yang jenisnya domiron kata ganti orang misalnya wahum wa anta wa antum, wa nahnu. Nah, setelah domirnya kata ganti orangnya, baru berikutnya isim mustaq. Kata pecahan. Kata pecahan, harus pecahan ini. Kenapa? Karena butuh perbuatan. Pecahan. Ya. Nah, wa di sini nggak boleh artinya demi. Kalau demi kan kosam. Kosam itu demi, segi arti. Nah, wa di sini artinya di waktu atau pada waktu. Ya. Jadi, wa anta sohihun. Misalnya, Uh, wa anta muslimun misalnya begitu ya wa anta muslimun di waktu kamu muslim misalnya wa anta maridun di waktu kamu sakit misalnya uh, wa anta musallin di waktu kamu sholat misalnya wa anta sajidun di waktu kamu sujud misalnya jadi wa anta di waktu ya nah sebelum sebelum wa sebelah kanannya ini ada ada apa ya bersifat perintah perintah ini cirinya perintah. Misalnya apa merenunglah di waktu kamu sujud misalnya seperti itu ya. ya. Tafakur misalnya. Tafakur, tafakur, tafakur. Tafakur wa anta sajidun ini maksudnya. Tafakur wa anta sajidun. Bertafakurlah di waktu kamu sujud. Itu bahasa Arabnya tafakur wa anta sajidun ini contohnya. Ini format normal ini ya, format kaidah normalnya. Jadi ada fil amar kata kerja perintah, sedangkan wa ini apa sebagai pengganti kata-kata di waktu. Nah, jadi bedanya wawu wakti dengan wawu kosam. rezeki arti wawu kosam artinya demi. Kalau wak, wawu waktu artinya di waktu. Nah, ada lagi? Terakhir? Baik, terakhir ya. Terakhir. Ya. Ah, Rasulullah SAW itu kan dikenal kaya karena saat memberi mas kawin jumlahnya sangat fantastis begitu juga saat bersedekah tidak sayang dengan harta yang dimilikinya tapi ternyata Nabi SAW juga mengalami masa pahit dan susah dalam ekonomi contohnya saat para istrinya demo pertanyaannya masa kaya Nabi dengan masa sulit atau miskin lebih lama masa yang mana Ustaz? Uh, itu ayat, uh, oh, silakan uh, buka dalil sejarah ya. Saya masih minim referensi tentang mengenai perban lebih lamanya itu. Saya kurang banyak referensinya. Silakan tanya pusat yang lain saja yang yang paham tentang detail uh, detail uh, presentasi lama berapa lama atau lebih lama mana Rasul ngalami enak sama enggak enaknya saja masa perekonomian itu saya masih minim referensi lebih hey, baik bisa nyari di sumber yang lain saja, karena saya kurang berpengetahuan tentang masalah itu mengenai perbandingan lamanya. Saya kurang mengetahui, kurang mengetahui. Jadi maksudnya pas usia keberapa atau ketika Rasul, apa berapa tahun mengalami masa ekonomi Rasul eh, jaya dan kapan ekonomi lemah, itu saya masih minim referensinya lebih ya, baik agar jawabannya puas atau lengkap, tanya pada saat yang lain saja masalah itu, ya. Ini di luar, di luar keiluman saya tentang itu. Saya masalah bahasa, insya Allah, siap menjawabnya. Kalau mengenai sejarah, lebih lengkapnya tanya yang ahli sejarah saja. Yang lain, silakan. Terakhir. Cukup, Ustaz, habis. Oh, boleh. dulu ya, ya. saudara ya. Nanti ya, yang, ya. yang kurang jelas ya, boleh, boleh tanya di grup masing-masing masing saja karena waktu singkat sabar nunggu kirim dari saya filenya mohon maaf ini sikat baterainya bisa disambung kalau kita kamis sekolah lagi mas -masih mas berseri ya. bisa tanya disimpan dulu disimpan nanti tanya mas kita mendatang ya kalau sepeng sarawak itu dulu akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.